warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Pada video kali ini, saya akan kabarkan situasi terbaru yang telah saya upload kemarin. Ini adalah kelanjutannya, karena kemarin sempat ada kendala hujan ya. Jadi saya teruskan ke daerah, kalau tidak salah ini Rancamaya ya. Ini adalah tempat untuk pengerukan tanah. Jadi posisi kerjaan itu sekarang tinggal menghilangkan dua dinding bukit ya. Habis itu tinggal pengecoran jalan. Tapi ini waktunya lumayan cukup lama karena tanahnya sangat banyak sekali. Terlihat sedikit tapi ini sangat dalam ya. Yang di depan sana itu ke arah Sumedang Kota ya. Masih sebagian dindingnya sudah rapi sebagian ya. Berhadapan, nanti kita akan ke sebelah sana melihat dinding yang di depan yang ini. Nah, ini tanah ini sangat banyak sekali. Alhamdulillah pada hari ini cuaca sangat cerah ya. Biasanya di sini kalau hujan tidak dilakukan pengerukan, kecuali kalau alat beratnya masih beroperasi. Sebelum kita lanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman untuk selalu memberikan dukungan bagi yang belum, dengan cara klik tombol subscribe biar saya terus semangat memberikan informasi terbaru. Terima kasih. Lanjut. Nah, ini adalah mes ya, mes para pekerja jalan tol di Sindawu. Yang tempat saya berdiri ini jalan baru bagi warga. Nah, di depan sana itu terdapat sepertinya akan dibangun jembatan ya, karena di bawahnya ada sungai. Kita akan mendekat ke sana. Di tempat saya ini berdiri merupakan dinding bukit ya, nanti akan dihilangkan
tapi ini lumayan banyak dan sangat luas sekali ya. Di depan sana sudah terdapat dinding untuk ditanami rumput, sudah beres sebagian, dan di depannya lagi sudah ada sebagian. Jadi tinggal tempat saya berdiri ini nanti tinggal dikeruk ya. Nah, kurang lebih seperti ini posisinya ya. Jadi jalan baru juga akan dibuat untuk warga yang di sebelah kiri. Kita akan mencoba pemandangannya lebih dekat lagi untuk naik ke atas supaya lebih jelas terlihat. Yang ke arah sana itu di depan sana arah ke Sumedang Kota ya. Nah, dinding ini yang akan dihilangkan. Jadi tinggal dua dinding lagi ya, yang di Rancang Maya yang ini sama yang arah ke Sumedang Kota. Tapi tidak jauh dari sini, kurang lebih sekitar 1 kiloan lah, yang berada di Bojong Totor. Jadi pekerjaannya sekarang yang terberat adalah untuk menghilangkan dua dinding bukit. Habis ini tinggal langsung di pengecoran jalan. Mudah-mudahan tidak terkendala dengan cuaca ya. Nah, ini adalah titik tertinggi di mana Kota Sumedang bisa terlihat semuanya. Yang di depan sana itu adalah Gunung Tampomas. Lumayan cukup indah, suasana sangat sejuk ya. Dan sekarang di sini sudah tidak ada lagi perumahan warga. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti saya akan melihat di titik-titik berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
terus berkarya. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come on.